MasterChef Indonesia Season 10 segera. Kalau udah bersih semuanya enak. Ini apaan sih? Ada di sini aja. Kerja yang benar dong. Gimana lu? Udah benar. Itu pakai sikat-sikat begitu. Ini segala pakai ini. Bahaya ini, bisa mabuk ini. Kagak ngapa-ngapa, kan harus supaya bersih, Bang. Kagak apa lu? Bahaya jangan pakai gitu-gituan. Cuci-cuci aja. Macam apa? Itu belum bersih tuh. Itu lihat apa? Udah bersih banget itu. Ya. Astagfirullahaladzim, lu mau bantuin kagak sih, lu ngomel aja. Serba salah, kalau dikasih tahu, ntar juga lu makan-makan juga. Enggak mungkin lu. Kemarin enggak, nasi goreng gue siapa yang sikat. Di rumah cuma berdua, gue sama lu doang. Opi mah orangnya jarang makan. Dia jongkok, pasir, baru dimutut. Pasti. Apa lagi? Juga gatel ya. Makanya yang bersih, nyucinya yang bersih. Yang bener yang bersih. Sono air, rendam sikat. Rendam sikat tuh. Bersihin tuh. Lihat apa? Apa yang beli senar kayak begini? Apaan senar? Menggitar, beli senar. Ya udah semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, saya demen nih. Ini kerja sama yang baik. Kerja sama baik gimana? Nih, saya lihat dari jauh dia sambil nyanyi. Nyanyi gitu, ngomel, Pak Ustaz. Ngomel, saya bilang yang bersih. Saya udah bantuin Pak Ustaz, ngomelin aja sama dia. Ya, tuh. Baru saya mau puji. Yang begini nih, kehidupan seperti ini nih, yang dikehendaki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saling bantu, saling tolong. Iya kan? Wallahu fi'aunil abdi makanil abdu fi'auni akhi. Allah akan bantu hamba selama hamba itu menolong hamba yang lain. Tuh, dengerin. Cakep. Ente kan pasti seneng dong kalau lagi susah ditolongin. Itu saya bantuin ya. Ente lagi gatel. Ada yang garuk, demen gak? Iya. Suka, ya kan? Iya. Gitu. Enak, bagus nih. Demen deh. Ini. Ya terusin kerjasama yang baik. Nanti kan pasti buat buka nih. Iya, dia juga dapat pahala, Pak Ustadz. Ih, Pak Ustadz. Ya iya, buat apa lagi? Masa kita ginian buat mukul beduk ya, Pak Ustadz? Terusin. Iya, Pak Ustadz. Saya juga ini. Udah mulai ngurus-ngurus, ya kan? Oh, kegemukan badannya? Bukan. Persiapan, daftar mustahik, daftar muzakir. Iya. Ya kan, walaupun orang bilang masih agak-agak jauh, tapi kan kita harus persiapan. Orang-orangnya. Karung. Buat naro-naro beras. Nah, kalau udah deket kan susah kita nyari karung. Iya. Ya kan? Tuh, dengerin. Bayar jaket kayak beras, lu kayak lontong. Ini udah bilang gini, kan lu jadi Pak Ustadz. Itu kan malah gak boleh. Bingung nakernya. Iya. Iya kan? Per liternya sih gimana orang dibungkus. Orang-orang aja pada ke puncak naker. Raker kali itu. Raker kerja naker. Saya jadi lewat mari nih. Saya balik lagi nih. Ya udah kesana. Sono bunting, Pak Ustadz. Buntu, iya. Tuh, bantuin. Iya. Lu cuci lagi tuh kerjasama yang baik. Tadi udah kerjasama yang baik, udah sono cuci. Males pisan. Udah dicuci, abang emang gak ngeliatin apa. Udah bersihin lagi. Bersihin ke sono, bersihin. Cuci sono. Semuanya tuh. Semuanya. Terus, yang bersih. Kalau udah bersih semuanya enak. Ini apaan sih? Pada di sini aja. Ah, enggak benar lu pada. Bercanda aja orang lagi kerja. Hah? Kurang kenceng. Biar orang tahu. Lu sobek aja mulut gue sekalian. Depele. Naik lagi 2 oktav bisa enggak? Depele.
biasa aja itu nggak orang denger, Meng. Denger mana dari tadi belum ada? Depele, depele, depele. Keluar-keluarin dong semua dong. Jadi orang ngeliatnya nggak cuma ini. Lu kerjaan lu duduk doang. Waduh, sih. Waduh, segala kerudungan Roro Kidul dijual. Roro Kidul nggak pakai yang hijau. Oke, apa? Hijau. Kalau pakai hijau tenggelam deh. Oh iya iya. Iya. Kayak pink ya? Iya. Dep. Tahu aja emaknya. Apa? Naik motor. Baju masak, buat naik motor. Lah buat buat nahan ini buat nahan angin. Nahan angin baju masak. Nih tuh buat nahan angin tuh. Sini tuh. Tuh. Salah. Makanya gini baju masak. Nih. Nih, emak lu masak jadi enggak nyium bau nih. Gitu. Jadi enggak batal puasa. Depele, dapele, dapele. Dapele, dapele. Ayo, 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 ayo. Masih banyak, masih banyak. Ini apa? Oh, receh yang tadi. Dul, jajan enggak? Jajan. Hah? Eh? Waduh. Gitu, beli pakaian gitu. Dul. Iya. Lagi akrab makan kucing. Mau ngambil rapot kok bawa bapak lo. Itu enak aja enggak nih jadi sepi ya dagang. Sepi. Perasaan dari tadi teriak-teriak mulu ya. Ya orang dagang ya teriak ya. Kalau nggak teriak gimana orang dagang. Tempat satu ke tempat yang lain, nggak ada yang beli. Lu ngikutin aja dari tadi. Ya kan kita ngeliat. Manggut-manggut aja pelampung pancing. Nah. Kasih tahu siapa gue. Tapi enggak usah kasih tahu juga orang tahu. Siapa emang? Hah? Siapa emang? Akar mengkudu. Iya. Tapi kalau semuanya laku duit tuh banyak ya kan jadi buat lebarannya kan pulang istri pada seneng. Tapi sayang sepi ya. Sepi tuh istri pada seneng. Seneng ngapain? Iya, seneng ngomel. Gagal laku-laku. Ada solusinya. Sepan. Pengasihan, pengasuhan ada semua di dia. Pengasihan, pengasuhan, babysitter. Bukan. Hah, jimat. Jimat. Punya dia dong. Ya jimat, bijinya si mami. Biji matanya maksudnya. Biji mata, iya iya. Ada, Mat, lu ada jimat? Iya. Boleh, Meng, boleh, Meng. Jangan. Yah, jangan supaya kita laku. Zaman sekarang urusan kalau mau lancar tuh mesti pakai begituan. Lu jangan cengeng-cengeng ngomong sama kayak sobek. Emang bukan saya kertas karton. Meng, Meng, boleh, Meng, boleh. Gak usah. Nah. Itu namanya musik. Musrik. Musik. Kita kapan lagi supaya dagang laku? Dari mana, Mat, lu ngambil, Mat, tujiman, Mat? Wah, itu. Betapanya lama betapa ya, Pak? Betapa satu bulan. Kagak makan, kagak minum, kagak tidur. Emang gak ada makanan, emang gak ada tempat tidur. Itu lagu itu. Apa itu? Betapa malang nasibku. Betapa malang nasibku. PA aku lama-lama. Ready, kamu jual. Berapa? Ini saya Mas Kawinin, namanya Mas Kawinin. Dimaharin. Mahar. Ah. Ini kalau pakai ini nih, banyak konglomerat nih yang pakai begini langsung kaya. Gua ngomong ngomong barangan. Dia mah usaha dari bawah. Gua tahu gua sering baca buku fotografinya. Iya, buku fotografi. Ada sebenarnya enggak begitu. Buku fotografi biografi. Biografi. Itu sendiri sama saya. Tukang beca nih pernah pakai jimat saya. Wah, sekarang punya restoran. Terus punya kafe, terus punya tempat hiburan. Meng beli, Meng, Meng beli, Meng beli, beli. Gara-gara beli, Meng beli. Lu jangan suka ngebohong nih ajan. Assalamualaikum. Enggak denger nih suara ajan. Enggak berkah dagang. Idanu dia tilsoin, idanu dia di salati miyaumil jumaah fasau ila dzikrillah. Kalau udah kedengeran nih panggilan ini suruh buru-buru. Rumah Allah. Ya kan? Mana mau laku, mana mau sukses kalau begitu? Ini apa lagi nih? Jimat, Ustaz. Saya lagi mau beli. Coba lihat sih. Apalagi pakai ginian-ginian. Ini buat apa nih? Ada dulu zaman Nabi pakai-pakai ginian, kata Nabi, inzaha. Udah copotin, buang. Ini bukannya nambah kita sukses, malah nambah kita susah. Penglaris buat penglaris. Buat penglaris, Ustaz. Penglaris sama kita ruku, sujud, banyakin sedekah, berbuat baik sama orang tua, itu ngebuka rezeki. Mau jalan istighfar, ada panggilan kayak gini, jalan buru. Gak usah pakai ginian-ginian nih, lihat. Ya Allah.
Kata dia biar keren, Mas Chat, tapi aneh liat mukanya gak berubah. Itu dia. Saya sampein lagi satu hadis nih. Sering nih saya sampein. Inna ruko wa tiwala wa tamaim syirk. Ya, semua ruko. Ya kan? Tahu kan ruko? Bukan ruko itu jampe-jampe yang tidak syar'i. Yang enggak diatur sama agama Allah Subhanahu wa taala. Wah, mungkin ditulis bisa juga di. Tapi suka baca Arab juga tuh Mas. Iya, kadang-kadang itu dia nyampur juga. Wala talbisul haqqo bil batil, jangan campurin yang hak sama yang batil. Ya, kemudian wa tamaim segala macam deh tuh untuk supaya kita tampil kayaknya gagah dan lain sebagainya supaya orang kalau dia jalan tuh kelihatannya gede aja. Padahal ujung isong. Mau pakai ini nih. Iya. Ya, ntar saya nggak sukses dong kalau kesuksesan ada di tangan Allah. Falillahil izzatu jami'a. Di sisi Allah ada kesuksesan buat kita semua. Assalamualaikum. Salam, Ustaz. Betul kan? Gua sampai lupa nanya deh tuh, Ustaz mau kemana. Gua nggak ada. Tapi beli dan main. Pi, lu nggak denger? Ini juga duit kan lu baru dapat segini, lu masih maksa juga. Iya, entah kan itu lebihnya bisa lebih dari segitu, Meng. Nih, lo beli sendiri nih. Gua gak ada urusan. Sana. Lu sana. Sana urusan lo tuh. Jadi itu. Lu ambekan lu gede. Kan ambekan. Gak usah habis ngomong. Lu masih aja. Kadang-kadang juga sih. Ya, tapi kita mau laku gak? Laku. Tuh, tahu-tahu di tangan gue. Lu barusan tuker duitnya. Lu mau. Makasih. Woi! Wah, beli. Waduh, ini ban serep di sini. Bohongin dulu ya. Kenapa, Pak? Saya pakai ginian. Katanya ada orang nagih. Kalau nagih itu nggak ngeliat saya. Jangankan orang, kucing aja nendang-nendang saya. Gimana kagak kelihatan lo? Saya sampai dikebukin. Saya dikebukin sejauh kumpah. Duit. Duit kemana? Ini kok. Saya digebukin, Pak, sekampung. Ayo.